Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tun Dr. Mahathir khawatir kemampuan Anwar urus negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim berupaya memimpin Malaysia selaku Perdana Menteri untuk berdepan krisis kemelesetan ekonomi dan cabaran pemulihan pasca pandemik. Bekas Perdana Menteri itu khawatir dengan kemampuan Anwar menghasilkan strategi dan kaedah terbaik untuk keluar daripada krisis, apatah lagi fokus pengerusi Pakatan Harapan itu dilihat tertumpu kepada usaha mengekalkan jumlah sokongan di Dewan Rakyat. Mahathir berkata ia terbukti berdasarkan prestasi Anwar ketika berada dalam kerajaan lebih 20 tahun lalu dan mendakwa bekas timbalannya dalam kabinet ketika itu tidak dapat menangani masalah ketika menjadi pemangku Perdana Menteri pada 1997. Selain itu, beliau mendakwa Anwar yang juga selaku Menteri Kewangan itu gagal mencari jalan penyelesaian apabila krisis kewangan melanda, lebih rela mengikuti pendapat Tabung Kewangan Antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang berisiko menyebabkan Malaysia muflis. Pada masa saya jadi Perdana Menteri kali pertama, saya pergi cuti selama 2 bulan masa saya cuti. Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri diberi tanggungjawab sebagai pemangku Perdana Menteri, tetapi nampaknya dia tak dapat menangani masalah. Selepas itu pula berlaku krisis kewangan yang mana ringgit Malaysia turun nilainya. Pada masa itu Anwar juga menjadi Menteri Kewangan. Cara dia menangani masalah kejatuhan nilai ringgit itu dengan mengikuti pendapat IMF dan Bank Dunia. Saya berpendapat kalau kita ikuti IMF dan Bank Dunia, kita akan jadi muflis dan kita tak dapat laksanakan dasar ekonomi negara kita. Tetapi Anwar tak ada cadangan yang lain selain daripada mengikuti IMF dan Bank Dunia. Sebab itu saya terpaksa ambil ahli tugas Kementerian Kewangan. Saya cari jalan untuk menyelamatkan negara, katanya dalam temu bual eksklusif dengan BH di Yayasan Kepimpinan Perdana di sini baru-baru ini.